Selamat datang di museum kami, Museum Sumpah Pemuda. Museum Sumpah Pemuda ini dulu tempat kos oleh para mahasiswa setia yang tidak tertampung di asrama, kosnya di sini. Yang pernah tinggal di sini adalah tokoh-tokoh yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia, yaitu Aka Gani, kemudian ada Amir Saripudin, kemudian ada Muhammad Yamin, ada Abu Hanifah, ada Asaat, ada Koco Sungkono, dan lain sebagainya. Baik, mari kita menjelajah museum kami, yaitu Museum Sumpah Pemuda.